Menteri Kelautan ganti Pak Yai. Menteri Kelautan ganti Pak Yai. Youtuber Pak Kumis. Hidup Pak Kumis. Ayo jangan lupa share, like and subscribe. Bang Kumis berbagi gitu. Bang Kumis berbagi. Mantap. Bidang organisasi dan program Pitoris Sibon. Bidang humas, data dan informasi Ilyas Darmawan. Bidang kesejahteraan dengan KM Hansen Awang Saputra. Bidang kesejahteraan dengan akademisi Franky Kistofus. Bidang kesejahteraan dengan industri Friki Adi Putra. Bidang kesejahteraan dengan koperasi Himawan. Bidang kemitraan dengan KM Insinyur Kem. Bidang kemitraan dengan akademisi Insinyur Polmas Sihombing. Bidang kemitraan dengan industri Estiana Fitriana Dewi. Bidang kemitraan dengan koperasi Roni Sutia Mijaya. Bidang kemitraan dengan masyarakat Richard Latu Heru. Bidang kajian dengan KM Dr. Nasir. Bidang kajian dengan akademisi Agus Wahyu. Bidang kajian dengan industri Insinyur Agni Bahrun Saat MM. Selanjutnya kami panggilkan Ketua Dewan Penasihat serta anggota Dewan Penasihat. Ketua Dewan Penasihat Gus Ahmad Saudi. Anggota Dewan Penasehat Asmi. Anggota Dewan Penasehat Dodi Dwi Nugroho SH. Ketua Dewan Pembina Budi Prawira Sunan. Anggota Dewan Pembina Ang Sakina. Anggota Dewan Pembina Ferdin. Dan selanjutnya kami akan panggilkan Ketua Dewan Pakar serta anggota Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar Dr. Insinyur Dedi Hasutisna MS. Anggota Dewan Pakar Dr. Insinyur Luki Adrianto. Anggota Dewan Pakar Profesor Dr. Insinyur Tridoyo Kusumastanto. Anggota Dewan Pakar Profesor Dr. Insinyur Mulyono S. Paskoro. Anggota Dewan Pakar Nasaruddin Lubis SHMH. Anggota Dewan Pakar Insinyur Abdul Aziz. Komunitas Maritim Indonesia Masa Bakti 2019 hingga 2024 kepada Ketua Dewan Penasihat Gus Ahmad Sauda yang bersilakan mengumumkan pengurus baru Masa Bakti 2019 hingga 2024. Bismillahirrahmanirrahim.
tempat kembali tidur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kiranya berkenan untuk berfoto bersama dengan baru kemarin periode 2019-2024 selaku inspirator dari arus baru ekonomi Indonesia yang menginspirasi lahirnya kemarin sebagai wadah untuk implementasi arus baru ekonomi Indonesia dan mewujudkan masyarakat maritim Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berkemandirian. Bagi hidup. Bang Kumis berbagi.